Selamat malam, mahasiswa sekalian. Mohon maaf tadi sinyalnya putus ini. Saya ulang lagi ya, mulai dari awal. Ini pertemuan yang terakhir sehingga harus saya sampaikan karena minggu depan kita minggu tenang. Hari ini kita membahas tentang akses WiFi ya pada modul running text. Ya, jadi modul running text ini sudah disediakan media akses wireless ya. Sehingga HP bisa terkoneksi dengan modul running text modul. Nah, dalam implementasinya setiap running text modul terhubung dengan HP itu akan tampil IP address ya. Jadi di sini ada konsep-konsep jaringan komputer ya. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan praktikum yang pernah kita lakukan. Coba ya. Nah, ini tampilan dari HP yang akan terkoneksi dengan modul running text ya. Di mana di dalam HP di harus disediakan aplikasi power LED. Nah, untuk koneksi dengan running text modul diperlukan akses WiFi. Nah, ini masuk ke menu setting ya. Nah, di setting ini atau pengaturan ini dipilih menu WiFi. Nah, di situ akan tampil WiFi yang ditangkap oleh HP ya. Di situ ada WiFi dengan nama TF WiFi D6 D8 CF. Nah, dimana kalau sudah terdeteksi biasanya akan tampil IP address-nya. Nah, ini adalah IP address dari run text module ya. Di sini ada IP address 192.168.1.252. Nah, untuk hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana prinsip kerja yang ada pada WiFi, yang ada pada prinsip kerja WiFi yang ada pada running text module. Nah, untuk itu kita coba mulai dari pemahaman WiFi dulu ya. Ini pemahaman WiFi itu apa yang digunakan dalam aplikasi standar-standar yang digunakan di WiFi ya. Coba saya tampilkan materinya.
Nah, di sini ada WiFi atau Wireless Local Area Network yang diterapkan pada wireless local area network, ya. Maksud saya begitu. Jadi wireless local area network berasal dari jaringan komputer yang berbasis internet protokol atau IP. Nah, standar wireless LAN adalah keluarga standar IEEE 802.11. Nah, untuk standar IEEE 802.11 menggunakan pita frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk frekuensi ini tidak membutuhkan izin penggunaan, ya, sehingga disebut unlicensed frekuensi. Jadi kalau misalkan kita pasang running text, ya, kita nggak perlu izin untuk pemasangan running text karena frekuensi yang digunakan adalah unlicensed frekuensi dengan frekuensi 2,4 giga dan 5 GHz. Dan jaringan wireless local area network, ya, tipe ini biasa disebut dengan WiFi atau wireless fidelity. Nah, untuk wireless kadangkala kita menemui aplikasi yang lain, ya. Salah satunya adalah Bluetooth, ya. Ini juga wireless communication. Tapi Bluetooth teknologi ini berbeda sebenarnya, ya. Jadi konsepnya hampir sama, ya. Jadi Bluetooth teknologi ini menyediakan, ya, aplikasi yang tanpa kabel, ya. Jadi replacement of property kabel ini berarti tanpa kabel, maksudnya seperti itu, ya. Dan secara digital connect ke perangkat lain, ya, secara radio. Perangkat lain yang dimaksud bisa jadi komputer, ya, atau laptop di sini, handphone, ya, atau printer yang bisa dipindah-pindah, keyboard juga dan sebagainya. Cuman poin yang ingin saya tekankan di sini adalah Bluetooth itu juga menggunakan 2,4 giga dan dia juga menggunakan license free frekuensi. Jadi juga masuk kategori wireless local area network. Namun perbedaannya adalah di sini, ya. Wireless network, ya, atau jaringan wireless itu dihubungkan untuk salah satunya adalah peripheral komputer yang bersifat personal area network. Jadi lebih cenderung ke komputer, ya, seperti mouse, ya. Mouse itu lebih cenderung khusus untuk mouse. Tidak untuk banyak mouse dalam satu Bluetooth, ya. Demikian juga aplikasi yang lain, keyboard misalkan. Keyboard itu hanya untuk satu keyboard, tidak untuk banyak keyboard. Nah, ini yang membedakan dengan wireless local area network atau WiFi yang lebih cenderung satu access point, ya, bisa dikoneksi ke banyak client, ya. Gambaran seperti ini ada access point dan dimungkinkan banyak client yang bisa terhubung, ya. Jadi untuk WiFi itu walaupun sama-sama frekuensinya, ya, 2,4 GHz, ya, sama dengan Bluetooth, namun kalau WiFi lebih cenderung ke client server, ya. Di sini ada client server, jadi ada server lalu ada banyak client. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang client server ini, ya. Salah satunya adalah nah,
Salah satunya coba ini DHCP ini. DHCP server. Mana DHCP server? Jadi ini ilustrasinya ya, ada DHCP server melalui access point dengan WiFi client, sehingga client ini akan diberi IP secara otomatis. Sedemikian juga kalau misalkan kita terhubung dengan access point apa hotspot atau wifi ya, maka di sana akan berlaku kita diberi IP secara otomatis. Penjelasannya sebagai berikut. Nah ini ya, jadi untuk akses point ya, di mana ada server yang bisa dikonek dengan oleh beberapa user ya. Jadi secara garis besar, akses point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan ya, banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan network. Atau jika ingin diperinci lebih jelas lagi, fungsi access point adalah sebagai berikut. Satu, mengatur supaya access point dapat berfungsi sebagai DHCP server. Nah, ini poinnya hari ini gitu ini ya. Kita membahas DHCP server. Sedemikian hingga pada saat kita connect dengan WiFi ya. Mana ini? Ah, ini kita koneksi dengan WiFi. Nah ini sebagai access point, ini adalah running text module ya, dan dia merupakan DHCP server. Apabila ada HP yang connect dengan access point ya, ada HP yang connect dengan running text module, maka HP ini secara otomatis akan diberi IP address. Nah, IP address ini sebagai alamat karena berbasis jaringan ya, IP internet protokol yang digunakan untuk connect dengan running text module. Nah, sekarang kita coba membahas tentang DHCP itu ya. Coba ini saya tampilkan. Nah, ini saya tampilkan materinya. Ya, fungsi dan cara kerja DHCP server ya. Jadi ini ada DHCP server, lalu di sebelah kiri ada client. Nah, ini bagaimana ya fungsi DHCP server ini. Nah, sebelum mengetahui fungsi dari DHCP server, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari DHCP server secara jelas. DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration ya. Protokol ya, Dynamic Host Configuration Protocol.
Dari sini sudah menyinggung tentang internet protokol atau IP, yang mana secara dinamis IP-nya itu akan konfigurasinya akan berubah-ubah ya sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian Dynamic Host Configuration Protocol merupakan suatu protokol yang memiliki basis arsitektur server maupun client yang digunakan untuk bisa dengan mudah mengalokasikan alamat di dalam satu jaringan. Suatu jaringan lokal yang tak menggunakan DHCP wajib memberikan alamat IP ke setiap komputer lainnya yang akhirnya secara manual ya. Namun kalau kita ketahui begitu kita connect Wi-Fi di sebuah tempat ya kita langsung connect lalu kita biasanya mendapatkan keterangan IP requiring ya lalu menerima IP dan sebagainya itu sebagai bentuk dari proses DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi begitu ada penjelasan protokol maka pasti akan terhubung dengan apa pasti ada hubungannya dengan IP ya internet istilah internet protokol. Suatu jaringan lokal yang tak menggunakan akhirnya menggunakan manual ya. Apabila DHCP tersebut dipasang pada jaringan lokal, maka setiap komputer akan tersambung pada jaringan yang akan mendapatkan suatu alamat IP dengan otomatis dari DHCP server. Jadi kalau DHCP server, IP-nya sudah nggak manual lagi, tapi akan secara otomatis. Dan itu sudah diterapkan pada running text module ya. Jadi pernah dalam sebuah praktikum di kampus satu modul tapi bisa diakses banyak mahasiswa. Ini berarti satu server bisa menghandle beberapa klien ya. Lalu tidak hanya membagikan berupa alamat IP, tetapi DHCP server juga banyak membagikan beberapa parameter jaringan yang bisa diberikan ke komputer klien yaitu contohnya seperti domain name server dan juga default gateway. Jika sudah mengetahui apa pengertian dari DHCP server, saat Anda mengetahui apa saja fungsi yang ada pada DHCP server, berikut fungsi dari DHCP server ya. Ini fungsinya. DHCP biasanya digunakan untuk memberikan alamat IP address ya, dengan cara otomatis ke semua komputer klien yang sudah tersambung dalam jaringan komputer. Kalau ini bukan komputer ya berarti running text client yang sudah terhubung dengan running text server. Nah, pemahamannya seperti itu. Kemudian berikutnya DHCP juga biasa sering digunakan oleh network administrator untuk mengelola ya jaringan pada komputer. Berarti ini kita rubah aja pada running text module ya. Tapi administratornya adalah dirinya sendiri. Jadi running text module itu punya sistem sendiri atau dia jadi host ya, jadi host sendiri, jadi hosting sendiri. Dia punya nama hotspot sendiri ya. Dan juga untuk melakukan pengalamatan IP address dengan cara otomatis pada sekali kerja saja ya. Jadi memang begitu connect langsung dikasih IP secara otomatis. Umumnya untuk melakukan itu komputer menggunakan DHCP server. Nah, ini kalimatnya jadi gini. Umumnya untuk melakukan itu running text module menggunakan DHCP manager ya. Tapi itu sudah include di dalamnya modul driver. Modul running text module ya. Nah, DHCP server juga mempunyai manfaat yang dapat memberikan suatu layanan yang IP ya, address secara dinamis dan juga statis. Ini sudah mengarah ke mikrotik tapi saya nggak mengarah ke sana. Baik, saya langsung aja ke cara kerjanya aja.
Ilustrasi cara kerja di AJP server. Pada cara kerja di AJP memiliki 4 tahapan, ya. Dan tahapan-tahapan tersebut dilakukan pada proses suatu alam address dalam DHCP. Nah, ini. Satu, tahap IP list request, ya. Jadi ternyata pada tahapan cara kerja server pertama ini, tahap mana sebuah, ini saya langsung ganti aja, sebuah running text Android, ya, Android client, ya, dalam jaringan running text module, ya, meminta alamat IP address yang sudah tersedia dalam DHCP server. Berarti ini dimungkinkan DHCP server itu punya alamat tapi tidak maksimal, tidak, maksudnya tidak berarti tidak terbatas, tapi ada daftarnya gitu. Makanya dalam eksperimen dulu dalam satu kelas itu tidak semua mahasiswa bisa connect. Seingat saya paling tidak 5 klien yang bisa terhubung dengan running text module. Awalnya yaitu saat pertama kali running text client atau HP terhubung dalam suatu jaringan, maka running text client akan meminta alamat IP address pada modul running text server yang tersedia. Ya, jadi ada alamat, ya. Ini alam, ini kalau kalimatnya IP list request, ini berarti daftar IP address, ya. Jadi IP addressnya itu hanya yang terdaftar saja, gitu. Nah, tahap IP list of offer, jadi kalau kalimatnya ini. Pada tahapan kedua ini, IP list offer, di mana pada tahapan yang kedua ini DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Server atau modul running text dengan broadcast, ya, atau dipancarkan pakai radio, disampaikan oleh klien yang baru disambung dalam jaringan tadi. Dan selanjutnya running text modul akan memberikan suatu penawaran pada HP klien, ya, yaitu merupakan alamat IP address. Makanya kadang-kadang kalau kita connect ke WiFi itu, kita ada pesan apa IP offer, misalnya offer itu ditawari, tulisannya itu IP offering, misalnya ditawari IP gini. Itu pada HP kita saat kita connect WiFi hotspot, ya. Lalu tahap IP list selection pada tahap yang ketiga ini sering dinamakan dengan tahap IP list selection, karena setelah diberikan berupa penawaran IP address dari DHCP dynamic server, komputer klien meminta sebelumnya juga untuk menyetujui penawaran yang sudah HP klien yang meminta sebelumnya juga mempunyai penawaran yang sudah diberikan tersebut oleh running text module. Jadi kayaknya DHCP server ini running text module menawarkan dulu, kemudian tapi lebih dulu sebenarnya HP klien itu meminta, ya. Jadi HP-nya meminta, servernya menawari, ya. Intinya gitu. Nah, tahap berikutnya, dan ini klien, ya. Klien akan memberikan sebuah pesan DHCP ke server yang berisikan permintaan agar dari server tersebut meminjamkan salah satu dari IP address yang telah tersedia, ya, sebelumnya di dalam DHCP yang dimiliki, ya. Jadi kesimpulannya, running text module itu ada daftar IP address untuk klien. Nah, saat ada klien yang connect akan meminta dan akan ditawari IP yang ada di dalam daftar. Dan ini bisa jadi klien yang masuk lebih banyak dari daftar IP address. Nah, ini biasanya klien yang tidak dapat bagian IP tidak bisa connect, biasanya gitu. Dan biasanya kalau kita punya
akses seperti itu ya, dalam sebuah akses WiFi pada sebuah host, apa, hotspot. Lalu kita biasanya ada pesan disimpan ya, tersimpan atau disimpan, karena kita masuk dalam daftar list ya, daftar tunggu, waiting list istilahnya, dalam daftar tunggu. Sehingga begitu ada orang yang lepas atau yang lock off, nah kita baru diberi IP yang tadi tidak terpakai untuk kita gunakan. Yang keempat, tahap IP list acknowledge ya. Dan yang terakhir adalah tahapan keempat dari cara kerja DHCP Dynamic Host Configuration ini adalah pada tahap ini dinamai dengan tahapan IP list acknowledge. Acknowledge itu komunikasi antara dua perangkat ya. Di tahapan yang ke akhir ini, terakhir ini, DHCP server akan menanggapi pesan dari komputer kalian dengan mengirimkan suatu paket acknowledge yang berisi IP address ya, dengan informasi-informasi yang lainnya yang akan dibutuhkan ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba mengingat kembali tentang koneksi yang sudah terhubung ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berarti bisa jadi ini adalah daftar IP yang ditawarkan oleh running text modul ya. Kemudian informasi-informasi lain di sini ada TF S6UW ini adalah sebenarnya nama dari hosting atau nama dari dynamic hosting tadi ya. Jadi dia memberikan informasi ada nama, ada IP address yang diberikan ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini coba saya lanjutkan lagi. Nah, untuk dan kemudian setelah memberikan ya, setelah memberikan alamat IP address kepada kliennya DHCP server, jadi setelah memberikan alamat IP address kepada HP klien ya, modul running text DHCP server tersebut akan memperbarui isi database yang sudah mereka miliki sebelum dan sebelumnya ya. Jadi mana yang sudah diberikan, mana yang sudah dipakai, mana yang belum ya. Dan sedangkan klien yang akan melakukan suatu kegiatan inisialisasi dengan mengikuti mengingatkan nomor alamat IP address yang sudah diberikan sebelumnya, dan HP klien sudah dapat beroperasi dalam jaringan tersebut. Nah, ini ya. Ini kalau saya kembalikan gambar yang tadi, itu adalah penjelasan dari apa yang kita bahas barusan ya. Jadi HP dapat IP address, kemudian di sini juga ada informasi nama dari hotspotnya ya. Ini apa namanya? Mohon diperhatikan mahasiswa sekalian. Ini ada pertemuan ke-16 ya. Sedemikian hingga, jangan lupa minggu depan kita minggu tenang ya. Kemudian nanti bahan-bahan sampai yang terakhir nanti akan saya share ke grup ya. Baik, saya kira itu dulu. Sekali lagi mohon maaf ya, sedemikian hingga tadi sempat terputus, dan apa harapan saya, apa yang saya sampaikan selama perkuliahan selama satu semester ini bisa bermanfaat ya. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan selamat malam.